Niat puasa ni sebenarnya hati kata nak puasa besok sah dah. Aku nak puasa Ramadan besok, sah dah. Tak baca nawa itu pun tak apa. Tapi orang Melayu ni passion dia kalau tak niat macam tak sah. Besok dia kata saya mesti tak niat pun, dia kata tu. Dia mahu niat. Ah, kalau masjid pula, masjid kan habis sementara niat puasa. Ah, kata Bilal. Tu kadang dia tak ingat niat puasa, dia pun reka seorang. Nawai tu sama radin arba'a rakaatin. Adaan makmum Allah Taala. Halo. Nah gitu. Sebenarnya kalau dia sudah bersahur itu pun sudah jadi niat. Pasal dia makan satu memang dia dah puasa lah tu. Tak ada kerja orang bangun pukul 4 pagi makan, ada ke? Bangun pukul 4 makan, apa ni? Saja makan, tak ada. Kan nak puasa lah tu. Dia kata semalam saya sahur. Niat pula lupa. Yang awak sahur bukan nak puasa tu. Pasal kita orang Melayu dia ke resmi sangat. Cuma kita sembahyang usali tu tak tinggal, kau tinggal tak boleh. Mesti usali. Maksudnya usalilah. Kalau tinggal tak apalah. Gitu. Terlupa pula usali. Sembahyang balik dia. Pasal orang Melayu ni bagus, orang Melayu ni dia resmi sangat, resmi dia. Itu yang pertama.